Oke, kali ini kita akan balapan online MotoGP URT3. Kita pilih Low Country di Belanda. Ada Hickey, ada Daigo, Bobby, Arsa, dan Rivaldi kali ini. Kita coba di Belanda kali ini. Oke, kita masih menunggu para pemain. A few moments later. Dan langsung saja kita mulai kali ini di 600cc balapan Extreme MotoGP URT3. Kita tertinggal di posisi kelima. Ada Arsa di depan, Bobby memimpin balapan. Oke, langsung masuk di tikungan kedua. Kita overtake Arsa. Mantap sekali kita. Wah, overtake kembali. Wah, Bobby crash. Ya ampun, Hickey bergaya kembali memimpin balapan. Oke. Wah, ada yang DC. Daigo DC keluar dari pertandingan. Jaringan internetnya Bobby crash lagi-lagi. Apakah ini DC? Ya, kita sudah di posisi ketiga. Di depan ada Arsa. Langsung kita coba mengejar apakah bisa. Dan nampaknya Arsa crash. Kita berhasil overtake di posisi kedua karena Arsa crash. Apa yang terjadi ini? Ada ngapain ini? Crash, ada yang DC, ada yang keluar. Wah, waduh, kita masih di posisi kedua. Hickey bergaya crash. Waduh, apa yang terjadi? Oke, kita memimpin balapan. Crash di posisi pertama. Hello Country Belanda masuk di tikungan terakhir. Oke, menuju track lurus. Di sini kita gaspol langsung. Kita berapa kali ini? Belum sampai 300 km/jam. Aduh, crash. Wah, terlalu melebar, Bung. Aduh, payah sekali. Oke, kita lanjutkan crash. Arsa overtake kita. Bukti tidak kejar Bali Arsa. A few moments later. Dan kita bisa memimpin jalannya pertandingan. Madu, ngapain ini? Malah DC keluar semua. Kita ulang crashnya kembali. Udah mimpin balapan malah ulang lagi. Oke, kita ulang kembali race-nya. Langsung aja kita on the way kali ini. Kita tertinggal. Oke, kita di posisi keempat. Masih di bayang-bayang Arsa. Oke, anggap. Waduh, ada yang DC. Tadi siapa? Ternyata Hickey di jalan. Wah, parah sekali. Parah sekali kita di posisi keempat. Ada yang DC, ada yang keluar nampaknya. Oke, kita coba mengejar kembali. A few moments later. Dan akhirnya kita berhasil di posisi kedua. Di depan ada Bobby dan gapnya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah.